السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الأخوة، setelah kita memahami dan mendengar tadi beberapa prinsip, setelah kita mendengar beberapa hal yang selama ini menjadi kendala untuk mempelajari tauhid sehingga tauhid itu terkesan susah, maka kita mulai masuk pada pembahasan inti kita, yaitu tentang tauhid. Apa itu tauhid? Ya, tauhid dalam bahasa Arab diambil dari kata wahada yuwahidu, yang artinya adalah menjadikan sesuatu itu hanya satu. Jadi kalau ada dua, misalnya dua beras di dua tempat, kemudian dijadikan satu, digabungkan, baik ditumpahkan, jadi satukan, maka ini jadi tauhid, menyatukan. Dua kelompok, ya dua barisan, dua kelompok manusia, ketika dijadikan satu barisan itu namanya menjadikan wahada, yuwahidu. Itu secara terminologi bahasa ya. Secara bahasa artinya adalah menjadikan sesuatu yang sebelumnya itu berjumlah lebih dari satu, kemudian menjadikan menjadi satu. Itu secara bahasa. Namun arti ini tentu kalau kita korelasikan dengan tauhidullah, maka tentu tidak tepat. Perlu diluruskan, karena Allah itu esa, Allah itu satu, tunggal, bukan karena perbuatan manusia. Sebelum manusia ada, Allah itu esa, hanya ada satu. Allah satu bukan karena perbuatan manusia, tapi zatnya Allah memang satu, tunggal, hanya Dia yang berkuasa, hanya Dia yang layak disembah, hanya Allah yang layak ditakuti, layak dicintai, dan layak dijadikan sebagai tempat kita menggantungkan harapan, roja. Kita tidak menjadi pasukan Allah yang menundukkan semua raja, semua penguasa, semua yang kaya, tidak. Allah sejak zaman dahulu kala, sejak azal, sejak sebelum dunia ada, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha indah, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha kuasa. Lalu di mana letak tauhid itu? Tauhid itu terletaknya di hati kita. Tauhid itu terletaknya di hati kita. Di hati kita ada berbagai alternatif tempat bergantung. Di dalam hati kita ada banyak yang kita takuti. Di dalam hati kita ada banyak yang kita cintai. Bukankah demikian? Ketika kita dengan sengaja menghapuskan semuanya dan menyisakan satu, yaitu hanya Allah yang kita takuti, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita agungkan, hanya Allah yang kita harapkan, maka itulah tauhid. Yaitu kita menjadikan Allah di dalam hati kita itu hanya satu, yaitu Allah. Tidak ada duanya, tidak ada sekutunya, tidak ada tandingannya. Artinya kita membersihkan jiwa kita sehingga di hati kita tidak lagi tersisa selain Allah Azza. Itulah tauhid. Tetapi secara zat Allah, Allah itu esa sebelum kita ada, sebelum dunia beserta isinya ada, bahkan sebelum ada makhluk sama sekali, sebelum Allah menciptakan apapun, Allah itu esa. Allah lah yang satu-satunya maha mengetahui, satu-satunya maha menguasai, dan Allah layak, dan hanya Allah yang layak untuk diibadahi. Padahal Allah belum menciptakan siapapun. Karena semua itu, mahabbah, khauf, roja, cinta, rasa takut, rasa mengagungkan, semua itu adalah zat yang menyatu dengan Allah. Sifat-sifat yang menyatu dengan Allah SWT. Tidak pernah ada sifat baru dalam diri Allah SWT. Semua itu sudah ada pada diri Allah sebelum Allah melakukannya, memberikan rezeki kepada siapapun. Allah itu Razzaq. Sebelum Allah mengajarkan apapun kepada siapapun, Allah itu Al-Alim, maha mengetahui. Allah itu Al-Khaliq, sebagai pencipta. Walaupun Allah belum menciptakan apapun, karena kemampuan
Al-Khalq menciptakan itu ada pada diri Allah SWT, walaupun Allah belum menciptakan. Sehingga hakikat dari tauhid itu adalah apa yang kita lakukan dalam diri kita, bukan pada diri Allah Subhanahu wa taala, karena wahdaniyatullah, keesaan Allah itu melekat dengan dirinya. Sedangkan tauhid kita dalam diri kita banyak yang kita cintai, cinta kepada harta, cinta kepada keluarga, anak istri, cinta kepada manusia, cinta kepada jabatan, cinta kepada macam-macam. Tatkala kita berhasil menggugurkan semua kecintaan yang tersisa hanya Allah, itulah tauhid. Yaitu kita menjadikan Allah satu-satunya yang tersisa di hati kita. Apa yang tersisa? Cinta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, mengakui bahwa semua ini atas kuasa Allah, itulah tauhid. Dan karena tauhid itu ada dalam hati kita, menjadikan Allah itu hanya satu, itu ada di hati kita. Sedangkan kita hidup bukan hanya sehari, bukan hanya hari ini, tapi seterusnya kita hidup, maka tauhid itu juga harus kita jaga dalam hati kita. Karena bisa jadi tanpa kita sadari di dalam diri kita muncul cinta kepada selain Allah, ada rasa takut kepada selain Allah. Ibrahim alaihissalam, beliau menikah dengan Sarah alaihissalam. Sekian lama telah bersuami dan beristri, tidak dikunjungi, tidak kunjung diberi anak. Maka Sarah yang sudah merasa dirinya sudah cukup umur, sudah tua, mulai merasa bahwa, sadar bahwa Ibrahim sebagai seorang laki-laki mengharapkan punya anak keturunan. Itu natural, alami, siapapun manusianya senang dan mengharap punya anak keturunan. Bahkan ada sebagian nabi yang sampai berdoa kepada Allah, Rabbi la tadarni fardan, ya Allah jangan engkau biarkan aku hidup seorang diri tidak punya anak keturunan. Ya, Ibrahim pun demikian. Maka Sarah mengizinkan Ibrahim suaminya alaihissalam untuk menikahi siapa? Budaknya, yaitu Hajar. Subhanallah, tidak selang berapa lama Hajar hamil, dan kemudian lahirlah anak. Alami, penantian yang sekian lama, seorang laki-laki yang sudah beristri sekian lama tidak punya anak, sekali menikah lagi langsung punya anak. Maka sudah bisa dibayangkan bagaimana dalam diri Nabi Ibrahim. Beliau manusia, manusia seperti kita, mulai tumbuh ada cinta dalam dirinya kepada sang anak, cinta kepada istrinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Ibrahim sebagai khalil. Khalil itu adalah orang yang di dalam dirinya, di dalam jiwanya tidak lagi tersisa cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada Allah. Khullah itu lebih tinggi derajatnya dibanding mahabbah. Cinta itu bisa ganda. Ya, cinta itu bisa ganda. Walaupun dalam prioritas yang berbeda, beda. Ada yang lebih dicintai, ada yang paling dicintai, ada yang kurang dicintai. Semuanya dicintai. Tetapi kalau khullah tidak, khullah itu hanya satu. Karena khullah diambil dari kata khala yakhlu, kosong. Yang artinya di dalam dirinya sudah dikosongkan kecintaan kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji, ingin agar cintanya Nabi Ibrahim tetap satu, itu hanya kepada Allah. Dalam diri Nabi Ibrahim kosong kecintaan dari kepada siapapun termasuk kepada anaknya. Maka Allah uji, setelah lahirlah Ismail, Allah uji, Allah perintahkan agar Ibrahim alaihissalam membawa pergi istrinya yang baru saja melahirkan beserta anaknya yang baru saja lahir, siapa? Ismail. Dibawa kemana? Ke negeri yang tidak berpenghuni, Mekah. Negeri yang gersang, tidak ada sumber kehidupan di sana. Tidak ada sumber kehidupan di sana.
Seperti yang Nabi Ibrahim katakan, Rabbi inni, ya Allah, inni taraktu la ilaha illallah. Ya Allah, aku tinggalkan, artinya lupa ayatnya. Ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di satu biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, ya Rabb kami, aku tinggalkan min dzurriyyati anak keturunanku biwadin di lembah ghairi dzi zar'in, tidak ada tanaman di situ. Sebagai isyarat bahwa di sana tidak ada manusia. Kalau pohon ada, itu tumbuh sendiri. Tapi tanaman itu pasti adalah karena ulah manusia. Sebagai isyarat bahwasanya tanaman tidak ada, berarti tidak ada manusia di sana, tidak ada makhluk hidup di sana, tidak ada manusia hidup di sana. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka kelak menjadi generasi yang menegakkan sholat. Ibrahim alaihissalam diuji, apakah dalam jiwanya ada kecintaan kepada selain Allah. Diperintahkan meletakkan anaknya yang begitu masih merah, masih bayi, baru saja lahir ya. Apakah ada kekhawatiran? Apakah ada ketakutan dalam dirinya? Apakah ada rasa cinta dalam dirinya kepada anaknya? Yang secara kalkulasi manusia dia akan binasa. Dia akan mati kekeringan di sana, mati kelaparan, mati kehausan. Tetapi seorang yang bertauhid tidak akan pernah takut. Tidak akan pernah gentar. Dia tidak akan was-was. Kenapa? Dia akan titipkan anaknya kepada siapa? Yang Maha Pemberi rezeki. Kalau anaknya berada di sisinya, dia tidak takut karena dia merasa mampu memberi. Mampu memberi makan, melindungi. Kenapa ketika dititipkan hanya kepada Allah dia takut? Maka Nabi Ibrahim tidak sedikit pun khawatir akan nasib anaknya. Kenapa? Karena dia sadar kalau anaknya berada di sisinya saja dia bisa melindungi. Apalagi bila anak itu betul-betul diserahkan kepada siapa? Maka yang dia lakukan ketika mendapatkan perintah ini segera berangkat ke Mekah. Dibawa anak dan istrinya. Diletakkan di Baitullah tanpa persiapan yang banyak. Dibawa bekal hanya beberapa biji kurma dan air yang cukup sedikit sekali. Kemudian dia serahkan kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, Rabb kami, aku tinggalkan anak keluargaku di sini, di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada manusia di sini. Artinya apa? Bahasanya apa artinya? Ya Allah, aku titipkan mereka kepadamu. Maka Hajar sebagai manusia pula, ketika Ibrahim sampai di Mekah, dia tanpa pesan langsung pergi. Kenapa? Dalam diri dia sudah percaya, saya sudah letakkan di sini, ini perintah Allah, saya titipkan kepada Allah, saya serahkan kepada Allah. Mereka adalah ciptaan Allah. Saya dapat anak itu juga karena kehendak Allah. Saya serahkan kepada yang menciptakannya. Dia yang mampu menciptakan, dialah yang akan memberi rezeki, dialah yang akan melindungi. Kenapa mesti saya khawatir? Sehingga pesan itu diberikan karena ada rasa khawatir. Kalau bapak safar akan berpesan kepada anak, nak nanti kalau demikian, kalau demikian. Kenapa? Karena khawatir kan? Kalau bapak tidak khawatir, untuk apa diberi pesan? Ya, untuk apa diberi pesan? Nak, nanti malam kunci pintunya ya. Iya. Tapi tidak akan khawatir. Tidak perlu berpesan, nanti tidurnya di kasur nak ya. Jangan di kamar mandi, tidak perlu. Kan anaknya sudah ngerti, Pak. Yang perlu dipesankan itu adalah sesuatu yang mengatakan. Sedangkan Nabi Ibrahim tidak ada kekhawatiran sehingga dia tidak berpesan kepada anak dan istrinya. Ditinggalkan begitu saja. Tapi Hajar sebagai manusia yang kadar keimanannya tidak seperti Ibrahim, dia ingin tahu. Ilaman tutrukuna wa Ibrahim, kau pergi begitu saja tanpa pesan. Terus kami ini di sini dengan siapa? Kepada siapa engkau titipkan kami di sini? Tidak ada orang ini. Ibrahim sebagai seorang suami yang telah mendidik istrinya, merasa istrinya salah bertanya. Diabaikan, ditinggal terus pergi. Diulang lagi dua kali pertanyaannya.
Ila manta terukana dengan suara yang lebih keras. Ibrahim pun tidak menggubris pertanyaan istrinya karena ini salah pertanyaan. Seharusnya istri tahu bahwa suaminya adalah seorang nabi, seorang khalil, tidak mungkin melakukan sesuatu kecuali atas perintah. Diulang ketiga kalinya, lagi-lagi Ibrahim tidak peduli dengan pertanyaan istrinya, diabaikan, terus bergegas berjalan meninggalkan istrinya. Ketika sudah tiga kali Hajar sadar bahwa pertanyaan dia salah. Dia rubah pertanyaan. Allahu amraka bihada. Wa Ibrahim suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini, meninggalkan kami di sini? Inilah tauhid. Inilah tauhid ketika tidak ada pertanyaan kecuali apakah ini sesuai dengan agama Allah, sesuai dengan perintah Allah, itulah tauhid. Berhasil Nabi Ibrahim mendidik istrinya sehingga dia tidak bertanya siapa, kepada siapa, untuk apa, yang bertanyakan inilah perintah Allah. Maka Ibrahim ketika mendengar pertanyaan istrinya benar sesuai dengan konsep tauhid, beliau segera mengatakan, "Bala, betul. Inilah perintah Allah." Terus kemudian pergi. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Karena kalau sudah perintah Allah, dia sudah ngerti. Harus ngerti bahwa semuanya pasti akan Allah benahi. Tidak mungkin Allah menyanyiakan, melantarkan hambanya, memerintahkan sesuatu yang hambanya akan menjadi celaka. Tidak mungkin. Pasti perintah Allah adalah untuk membawa manfaat untuk siapa? Hambanya. Wamallahu bidhallamin lil 'abid. Tidaklah Allah itu akan menyengsarakan, menelantarkan, menyusahkan siapa? Hambanya. Tidak mungkin. Perintah Allah pasti membawa maslahat, manfaat yang sangat besar bagi hambanya kalau dijalankan dengan benar. Maka Hajar pun menimpali jawaban Ibrahim mengatakan, idzan la yudhayyi'unallah. Kalau ini perintah Allah, yakin kita tidak mungkin terlantar di sini, tidak akan mungkin sengsara di sini. Tidak mungkin binasa dengan ini. Pasti Allah akan menjaga kita. Allah melindungi kita. Allah akan memberikan pertolongan untuk kita. Subhanallah. Itu yang terbukti. Inilah tauhid. Tatkala hamba manusia kita mampu membuang harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mampu mengakhirkan, menghilangkan dari diri kita penantian kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menantikan pertolongan siapapun. Kita tidak menantikan uluran tangan siapapun. Yang kita nantikan adalah uluran tangan Allah. Itu yang Allah, itu yang dikatakan Hajar ketika dia mengatakan la yudhayyi'unallah. Allah tidak mungkin menelantarkan saya. Ketika Hajar sudah mulai kehausan dan dia sudah tidak lagi bisa menyusui anaknya, tidak lagi keluar air susu, dia tinggalkan anaknya begitu saja di sisi Ka'bah tanpa ada yang menjaga. Dia tidak khawatir anaknya akan dimakan oleh burung nasar ataupun yang lainnya. Bayi diletakkan di alam terbuka, di negeri yang panas. Bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melindungi dirinya, ditinggalkan begitu saja, dititipkan kepada Allah. Tidakkah Hajar khawatir? Teganya seorang ibu. Kenapa tidak dibawa pergi bersama dirinya mencari air? Tidak. Dia percaya, dia titipkan bayi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dibawa? Dia sudah tahu kepada siapa harus menitipkan anaknya. Dia pun mencari air, lari ke Safa dan ke Marwah. 7 kali di tengah-tengah beliau sedang berusaha mencari air, telinga beliau mendengar ada suara. Maka mulailah goyah. Mulai goyah. Ada manusia. Ada pertolongan. Tapi apa yang dilakukan oleh Hajar? Hajar kembali menenangkan jiwanya. Sahin katanya. Diam jiwaku. Tenang. Tidak boleh goyah. Tidak boleh ada harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Hajar kembali menjaga tauhidnya bahwa dalam dirinya tidak boleh ada harapan kepada siapapun. Sahin yang beliau katakan, dia tidak segera mencari di mana sumber suara itu atau memanggil siapa, tidak. Yang dia lakukan adalah
menghardik jiwanya yang ketika sudah mulai ada benih-benih berpaling kepada, mengharapkan pertolongan kepada selain Allah. Terus dia berusaha mencari dan mencari sampai 7 kali. Barulah setelah 7 kali dia yakin tidak ada air di Safa dan Marwah, dia kembali kepada anaknya. Naluri sebagai seorang ibu kangen, rindu, ingin memastikan anaknya baik-baik saja. Wajar. Itulah naluri seorang ibu. Ketika kembali, subhanallah, Allah sudah datangkan pertolongan yang membuktikan akan tauhid. Keluar sumber air dari bawah kaki anaknya. Anaknya bisa menggali sumur? Tidak. Anaknya bisa ngebor? Tidak. Ada orang lain yang melakukannya? Tidak ada. Allah tunjukkan kepada Hajar bahwa inilah tauhid. Bahwa sebagaimana kalian bertawakal hanya kepada Allah, sebagaimana kalian hanya berserah diri kepada Allah, sebagaimana kalian menitipkan anak ini hanya kepada Allah, Allah lah yang memberinya tanpa jasa atau peran siapapun. Itulah tauhid. Tatkala kita berhasil mengusir semua hal dari diri kita kecuali Allah, sehingga yang tersisa itu adalah Allah, itulah tauhid. Sehingga tauhid itu artinya apa? Kita menjadikan Allah hanya satu-satunya yang tersisa dalam jiwa kita. Ketika kita butuh makanan, kita hanya mengharap kepada Allah. Fabtahu indallahi rizq. Mintalah rezeki dari Allah Subhanahu. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna syai'an. Jadi yang kalian sembah, kalian harapkan, kalian pinta, kalian takuti atau kalian cintai, tidak punya apapun. Yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Jadi tauhid itu bukan berarti menjadikan Allah yang semula punya tandingan, kita kalahkan tandingannya, kita perangi sehingga akhirnya tersisa hanya Allah. Bukan itu tauhid. Tauhid itu adalah yang kita lakukan dengan jiwa kita sendiri. Karena secara zat Allah itu esa, tidak ada yang bisa menandingi. Itu yang Allah katakan, ana aghna syuraka'ani syirk. Aku tidak butuh kepada sekutu. Tidak ada yang bisa menjadi sekutuku, tidak ada yang mampu menjadi tandinganku. Man asyraka ma'iya ghairi taraktu wa syirka. Siapapun yang ketika beramal di dalam dirinya ada tujuan-tujuan lain selain aku, maka akan aku tinggalkan dia. Itulah tauhid. Ketika dalam diri kita tidak ada kepentingan, tidak ada rasa takut, tidak ada motivasi, tidak ada harapan kecuali dari Allah, itulah tauhid. Sehingga seperti yang saya katakan di atas, tauhid itu adalah mengesakan Allah dengan semua aktivitas kita. Wahada yuwahidu ay ja'alahu wahidan. Kemudian secara tinjauan syar'i katanya, tauhid itu ifradullah, mengesakan Allah dengan apa? Ar-rububiyah. Apa itu arti rububiyah? Mengakui bahwa hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang mengatur, yang memberi rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Artinya semua perbuatan Allah kita akui hanya Dia yang kuasa melakukannya. Mengakui bahwa apapun yang terjadi itu terjadi atas kehendak Allah, terjadi atas perintah Allah, itu ciptaan Allah, Allah yang memberi, Allah yang memiliki, dan hanya Dia yang bisa melakukannya tanpa ada yang bisa menandinginya, tanpa ada yang bisa menolaknya. Itulah arti dari tauhid rububiyah. Sehingga dengan tauhid rububiyah ini kita akan menisbatkan segala sesuatu kepada Allah. Kita tidak perlu mencari kambing hitam. Ketika antum ditabrak orang jeder, tidak marah. Kenapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu wa ma syaa. Innalillah, kita semua jalan milik Allah. Apapun di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan kembali ke sana. Qaddarallahu, Allah sudah takdirkan. Wa ma syaa, dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalaupun dia itu sudah berusaha untuk tidak nabrak, tetap nabrak karena Allah sudah kehendaki, dan terjadi itu bukti nyata bahwa Allah menghendakinya. Untuk apa marah? Karena Allah sudah mengatakan
Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian itu karena dosamu sendiri. Karena dosamu sendiri, sehingga kita tidak perlu marah. Ini adalah teguran Allah. Ini adalah hukuman Allah atas dosa kita. Ya, andai ada orang sengaja ingin nabrak kita, kalau Allah tidak kehendaki, tidak akan bisa nabrak. Itu tauhid. Tauhid rububiyah itu artinya kita tidak perlu marah mencari kambing hitam orang. Karena apapun yang terjadi, itu terjadi atas kehendak Allah. Dan kalau itu menyakitkan, merugikan, maka percayalah itu terjadi gara-gara dosa kita. Gara-gara dosa kita. Andai Allah itu bersama kita, andai Allah melindungi kita, andai kita itu dicintai Allah, maka tidak akan ada yang bisa nabrak. Walaupun seluruh kendaraan sengaja ingin nabrak kita, tidak akan bisa nabrak. Itu tauhid yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah ibn Abbas. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apapun yang ketahuilah Ibn Abbas, yakinlah bahwa apapun yang menimpa kamu tidak mungkin bisa kau hindarkan. Dan apapun wa ma akhta'ak, apapun yang luput dari kamu tidak mungkin bisa menimpa kamu. Jadi untuk apa marah? Orang yang tauhidnya sempurna, dia tidak akan marah gara-gara dirugikan, gara-gara disakiti. Justru ketika dia rugi, dia sakit, dia susah, yang dia lakukan adalah beristighfar. Kenapa? Karena itu terjadi pasti karena dosa kita sendiri, bukan dosa orang. Kita tidak akan dibebani oleh Allah SWT untuk menanggung dosa orang lain. Kita tidak akan ditimpa musibah gara-gara perbuatan orang lain. Kalau sampai kita ditimpa, itu pasti kontribusi kita dalam musibah tersebut, dalam dosa tersebut. Kita pasti punya andil dalam dosa tersebut, baik dengan ikut melakukannya ataupun membiarkannya dan tidak mengingkarinya. Andai kita mengingkarinya, Allah pasti akan selamatkan. Allah pasti akan lindungi. Andai kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengingkari yang mungkar, dan kemudian Allah timpakan musibah, bencana sebagai balasan atas dosa dan maksiat hambanya, Allah pasti akan selamatkan kita, Allah akan lindungi kita. Tapi ketika kita masih terkena juga, maka itu bukti bahwa kita ikut andil dalam dosa tersebut. Sehingga untuk apa marah? Melemparkan tanggung jawab kepada orang lain. Yang terjadi itu pasti karena dosa kita. Dan kalaupun Allah Subhanahu wa taala menimpakan kesusahan bukan melalui jalur sesama manusia. Tidak ada yang manusia yang andil di sini. Ya, kehujanan bukan manusia. Ya. Kemudian misalnya kita terantuk batu, tersandung bukan karena manusia. Enggak ada yang mengantukkan kita, ya tiba-tiba kesandung sendiri. Jatuh sendiri, tiba-tiba sakit sendiri, enggak ada yang menyakiti. Maka kita pun bersabar, itu pasti cara Allah untuk membersihkan dosa saya. Untuk apa saya berkeluh kesah? Aduh, pusing kepala, demam, susah, oh sudah ini dan untuk apa mengeluh? Meyakini bahwa ini Allah timpakan kepada saya pasti karena dosa saya. Dan itu yang Allah isyaratkan di atas. Wa ma asabakum min musibatin, musibah apapun yang menimpa kalian itu karena fabima kasabat, itu karena dosa kalian sendiri. Itulah namanya tauhid rububiyah. Sehingga selama dalam hidup kita masih ada banyak kambing hitam, ini gara-gara. Ketika kita tersandung, ini gara-gara negara tidak membangun jalan yang baik. Jalan sudah rusak, tidak dibenahi, tidak ditambal, anggarannya di telan sendiri, dikorupsi. Itu berarti kan mengambing hitamkan. Itu cermin kita belum bertauhid rububiyah yang sempurna. Itu cermin belum bertauhid rububiyah yang sempurna. Karena di mata kita masih banyak pelaku, banyak oknum yang berbuat. Sedangkan tauhid rububiyah itu mengharuskan di dalam diri kita tidak ada yang berbuat kecuali Allah SWT.
Kalaupun dia korupsi dana itu sehingga jalan tidak dibangun, bolong, itu karena dosa kita juga. Itu juga karena dosa kita. Sehingga kita susah berjalan. Allah ingin menghapuskan dosa kita dengan apa? Dengan menimpakan jalan berlubang. Akhirnya kita tercebur, kita terkantuk, jatuh. Itu adalah cara Allah SWT menghapuskan dosa kita. Andai kita telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana yang Allah inginkan, tidak ada orang korupsi. Tapi karena kita diam, kita tidak berkontribusi, kita tidak berdakwah sebagaimana yang Allah inginkan, akhirnya banyak orang-orang yang jelek, banyak orang-orang yang berkhianat, banyak orang yang menipu yang hidup di sekitar kita. Orang yang tidak takut kepada Allah hidup di sekitar kita. Kenapa? Kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kontribusi atau ini realisasi dari nilai-nilai tauhid. Ketika kita lupa, itu yang disebut dengan Al-Imam Ibnu Taimiyah menggambarkan dalam atau mengistilahkannya sebagai dengan istilah tasawuf, dengan mengatakan bahwa ini adalah al-ghiyab anil khalq. Kita lupa, melupakan semua makhluk terhadap semua kejadian. Pada semua kejadian yang kita ingat adalah al-khaliq. Yang kita ingat hanya satu, yaitu al-khaliq. Yang menciptakan dia, yang menciptakan perbuatan dia sehingga dia mukul saya, itu Allah. Yang menjadikan rasa sakit di kepala ketika dibukul ceder terasa sakit, ya sakit ini juga ciptaannya Allah. Tapi andai Allah melindungi saya, pukulan itu pasti tidak akan mengenai. Andai Allah tidak izinkan dia mukul, dia tidak akan bisa mukul saya. Itu yang namanya tauhid rububiyah, mengakui bahwa semua yang terjadi atas izin Allah, semua yang dilakukan oleh apapun, makhluk apapun di dunia ini, sampai pun berkaitan dengan alam semesta, banjir, hujan dan lain sebagainya, itu semuanya adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian beserta semua yang kalian lakukan itu adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Itu tauhid rububiyah. Sehingga kalau nanti pulang ke rumah, sampai di rumah ternyata masakannya gosong oleh istri. Bu, lapar ya Allah, kok gosong, Bu? Pak, sudah ngaji tauhid, Pak. Ibu tadi sudah berusaha masak yang baik. Enggak tiap hari kosong kok. Tapi subhanallah, qadarullah, kok lupa sehingga kosong. Ya sudah, sabar, Pak. Diterima. Mari kita bersama katakan qadarallahu wa masya'a. Ini takdir Allah, Pak. Iya. Tauhid. Ketika pulang ke rumah, kata ibu, Pak, tadi kan sudah dibilang di rumah tidak ada masakan. Kita itu sudah harusnya beli makanan di luar. Sampai rumah tinggal makan. Bu, qadarullah, saya lupa. Takdir. Jangan salahkan bapak lagi. Tadi sudah iya, tapi kepikiran yang lain akhirnya lupa. Yang menjadikan kita lupa itu siapa? Allah. Terima apa adanya. Lapang dada. Ini tauhid rububiyah, Pak. Jadi tauhid rububiyah itu bukan hanya sekedar oh Allah menciptakan, tidak. Buktikan dalam aksi nyata. Sehingga orang yang paling sempurna tauhid rububiyah itu orang yang tidak pernah berkeluh kesah. Orang yang tidak pernah mengkambing hitamkan. Orang yang paling pandai introspeksi diri. Oh, saya yang salah, bukan dia. Saya yang salah. Andai saya tidak berbuat kesalahan, dia tidak akan berbuat demikian. Sehingga orang yang bertauhid rububiyah itu pemaaf, penyabar, orang yang paling tabah, orang yang paling ulet, orang yang paling baik akhlaknya. Karena itu suatu hari Nabi bersabda, inna ruhal kudus, sejatinya ruhul kudus itu malaikat Jibril, nafatha fi ra'i, membisikkan dalam jiwaku, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha, bahwa tidak mungkin engkau ini mati sampai seluruh jatah rezekimu itu apa? Engkau dapatkan utuh. Sehingga untuk apa kita kalap
menghalalkan segala macam cara. Tidak perlu. Karena itu Nabi berpesan, khudul halala wada'u al-haram. Ambil rezeki dengan cara yang halal, tinggalkan yang haram. Yang haram tidak menyegerakan rezeki. Yang halal juga tidak menghambati, tidak menjadikan rezeki kita terhambat. Percayalah. Sehingga orang yang beriman pada tauhid rububiyah itu orang yang paling baik ketika bekerja. Paling jujur, paling amanah, paling menepati janji. Ya, orang yang tidak gerusa-gerusu dalam bekerja, sembarang diambil, tidak. Dia betul-betul selektif. Karena selektifnya dia tidak akan menunda rezeki. Orang yang bertauhid rububiyah adalah orang yang paling dermawan. Kenapa demikian? Dia tidak khawatir rezekinya habis. Pak, uangnya tinggal sekian. Kalau disedekahkan, Bu, percaya, sudah ngaji tauhid, ibu tidak akan mati sampai rezekinya habis. Kalau gara-gara sedekah ini ibu mati, ya memang rezekinya habis. Bukan pemalas, Pak ya. Bedakan dengan pemalas. Kita tetap bekerja, berusaha. Tetapi orang itu yakin bahwa besok yang memberi rezeki kita adalah Allah. Sebagaimana kemarin yang memberi rezeki kita siapa? Untuk apa takut? Untuk apa pelit? Andai orang-orang Sidoarjo ini bertauhid dengan benar, tauhid rububiyahnya benar, ngaji sekian tahun ini tauhidnya benar, itu tidak keluar tulisan wakaf di depan itu, Pak. Tersisa berapa itu, Pak? 300? Itu pertanda tauhid rububiyahnya wong Sidoarjo masih teori tok. Gitu Pak ya, betul itu Pak, ngaku itu salah satu oknumnya. Jujur Pak ya. Ya kenapa? Karena kita masih takut. Kita masih takut rezeki kita habis gara-gara sedekah. Padahal Allah sudah berjanji melalui lisan nabinya ya, bahwa setiap hari dua malaikat turun ke dunia ini Pak, berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah, orang yang berinfak itu beri gantinya. Beri gantinya. Dan orang yang tidak berinfak itu timpakan kebinasaan, hancurkan rezekinya. Itu doanya malaikat. Nabi juga bersabda, "Mana qasal shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi rezeki, justru sebaliknya akan melipat gandakan rezeki, karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Allah itu akan menghapuskan riba dan akan melipat gandakan sedekah. Mana buktinya, Pak? Mana sedekahnya? Sehingga yayasan sampai perlu bikin plang gede-gede. Itu cermin tauhid kita masih teori. Masih teori, Pak. Ya. Sehingga kalau setiap tauhid orang yang sempurna seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, ketika beliau membawa semua hartanya kepada Nabi. Nabi bertanya, "Ya Abu Bakar, madza tarakt?" Apa yang masih tersisa di rumahmu? "Taraktu lahumullah wa rasulah." Yang tersisa di rumahku hanya Allah dan Rasulnya. Hartanya habis. Sudah aku bawa semua, tidak ada lagi tersisa di rumah. Kenapa Nabi tidak berkata, "Loh, besok kamu makan apa?" Kenapa? Keluarga Abu Bakar tidak, Pak, bentar Pak. Besok masih makan loh ya. Kenapa tidak diprotes seperti itu, Pak? Kamalut tauhid. Tapi apakah semua orang bisa seperti Abu Bakar? Tidak, Pak. Teorinya gampang, Pak. Ngomong ya, gampang seperti itu. Prakteknya tidak gampang, Pak. Kenapa? Sudah dijelaskan di sesi pertama. Nafsu dan syahwat, kebodohan kita. Ya. Itu yang menyebabkan tauhid rububiyah itu terasa berat. Sehingga tidak semua orang direstui oleh Nabi SAW melakukan seperti ini. Ketika suatu hari sahabat datang kepada Nabi dengan membawa sebesar telur ayam emas. "Ya Rasulullah, khudha wa laysa li ghayruha." "Ya Rasulullah, ambil emas ini dan ketahuilah aku tidak punya harta selain ini. Hanya ini hartaku."
maka Nabi tidak menerimanya. Nabi murka, memalingkan wajah sebagai pertanda bahwa beliau murka kepada orang ini. Laki ini belum begitu paham. Kembali lagi beliau mendekat menghadap kepada Nabi, ya Rasulullah, khudha wa laysa li ghairuha, ambil ini sedekahku, aku tidak punya yang lain. Kemudian ketiga kali Nabi berpaling lagi, ketiga kalinya lagi-lagi lelaki itu mengatakan hal yang sama. Akhirnya Nabi murka dan diambil emas itu dan dilemparkan ke orangnya. Andai mengenai dia bisa buta, karena dilemparkan ke wajahnya dan alhamdulillah tidak kena. Kemudian Nabi bersabda, yang taliku hadukum bijimi'i mali, salah seorang dari kalian datang dengan membawa seluruh hartanya, kemudian dia akan duduk yatakafafun nas. Setelah semua hartanya dikasihkan, dia apa? Giliran habis hartanya dia minta-minta kepada orang lain. Sederhana, menginfakkan semua harta itu gampang, Pak. Tapi menjaga tauhid di dalam hati itu yang susah. Menjaga tauhid di dalam hati kita agar tetap walaupun tidak punya, ya percaya Allah pasti memberi. Terus berusaha bekerja. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, seorang bujangan yang baru saja menikah. Biasa pengantin baru belum punya penghasilan tetap. Sehingga suatu hari di rumah dia tidak ada makanan yang bisa dimakan. Sehingga istrinya memberikan saran, "Ikhti Rasulullah sallam salmu." Datang kepada Nabi dan minta bahan makanan. Nabi itu bagi-bagikan dulu. Faqad atahu fulan wa apa? Karena fulan pergi ke sana dikasih, fulan pergi ke sana dikasih. Maka Abu Sa'id berkata, "Wallahi la ati hatta la ajida syai'an." Sungguh demi Allah, aku tidak akan datang kepada Nabi minta sampai betul-betul aku memastikan di rumah ini tidak ada yang bisa kita makan. Setelah beliau pastikan tidak ada, baru beliau datang kepada Nabi. Subhanallah, setibanya di masjid, beliau mendapatkan Nabi sedang berkhutbah, sedang berceramah. Abu Sa'id bagaikan mendapatkan angin surga. Man sa'alana a'tayna, siapapun yang minta kepada kita pasti kita beri. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Memang aku datang mau minta. Lah kok yang pertama kali didengar, siapapun yang minta pasti aku beri. Fa ilam najid, kalau hartaku sudah habis, artinya Nabi tidak akan menyisihkan sedikit pun. Apapun yang beliau masih punya akan dia berikan. Tidak ada yang disisihkan. Fa in lam najid, kalau tidak ada lagi yang bisa kami berikan, wasaina, akan aku beri janji, antrian, prioritas. Sampai kalau nanti punya lagi akan segera dikasih. Kurang apa? Subhanallah. Tapi setelah itu pelajaran tauhid besar yang beliau dapatkan. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapapun yang berusaha merasa berkecukupan sehingga tidak butuh kepada sesama manusia, Allah akan segera jadikan dia kaya raya. Wa man yasta'fif yu'ifuhu Allah. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya sehingga dia tidak meminta, merendahkan martabatnya kepada sesama manusia, yu'ifuhu Allah, Allah akan jadikan dia afif, orang yang mulia, sehingga dia tidak akan perlu merendahkan dirinya di hadapan sesama manusia. Maka Abu Sa'id mengatakan, wa hadza khair, ini lebih baik dibanding yang pertama tadi. Maka beliau balik badan, pulang, membawa gandum, membawa makanan, tidak, pulang dalam kondisi kelaparan. Istrinya di rumah masih kelaparan, belum dapat makanan dia. Solusi yang disarankan istrinya ternyata kurang baik. Minta itu kurang baik. Maka beliau katanya, wa hadza khair. Solusi yang diajarkan Nabi, inspirasi yang ditanamkan Nabi, tauhid rububiyah, hanya mengharap kepada Allah, hanya mau merendahkan diri di hadapan Allah, hanya mau minta, hanya butuh kepada Allah, itulah tauhid. Kata Abu Sa'id, ini lebih baik. Kemudian kata Abu Sa'id, fama labith, tidak selang berapa lama dari kejadian itu, ketika dalam hatiku tidak lagi ada harapan kepada manusia, ketika di hatiku tidak lagi ada rasa butuh kepada manusia, ketika dalam hatiku tidak ada lagi kesiapan untuk menghinakan, merendahkan diri di hadapan sesama manusia, katanya, fama labithu,
Mamin ahadin aktaru malan minni. Mamin ahadin masyarakat kemalundi. Tidak berapa lama dari kejadian itu berlalu, tanpa aku sadari ternyata tidak seorang pun dari orang Ansor, penduduk pribumi Madinah, yang lebih banyak ladangnya dibanding aku. Subhanallah, dalam waktu yang sangat pendek, tanpa beliau sadari, usaha beliau segera menghasilkan, membuktikan hasilnya. Sehingga dalam waktu yang sangat pendek, beliau menjadi penduduk Madinah yang paling luas ladangnya. Jadi tidak punya apa-apa. Itu bukti kesempurnaan tauhid rububiyah. Tatkala kita berhasil mengeluarkan selain Allah di dalam diri kita, yang tersisa hanya Allah. Kepada kita, kepada siapa kita merendahkan martabat? Hanya kepada Allah. Kepada siapa kita meminta? Minta kepada Allah. Kepada siapa kita butuh? Kita hanya butuh Allah. Tidak ada selainnya. Itulah namanya tauhid. Dan itu tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah, itu tauhid yang kedua adalah ketika kita memperuntukkan semua aktivitas kita lillah. Kita berdagang, kita beribadah, kita tidur, kita makan, semuanya itu dalam rangka mengharap mardhatillah. Inni ahtasibu 'alallah fi qaumati kama ahtasibu 'alallah fa kam inni ahtasibu 'alallah fi naumati kama ahtasibu 'alallah fi qaumati. Kata sebagian salaf, aku ketika tidur mengharapkan pahala kepada Allah seperti yang aku lakukan ketika aku mau sholat. Dalam diriku tidak ada namanya dunia dan akhirat. Yang ada di mataku, di dalam jiwaku hanya akhirat saja. Jadi walaupun saya makan, walaupun saya tidur, niatnya adalah lillah. Dengan aku tidur, aku bisa bangun nanti malam. Untuk apa? Qiyamul lail. Aku makan, aku bisa beribadah kepada Allah. Aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku bisa berjihad, aku bisa beramar ma'ruf nahi munkar, bisa menuntut ilmu, lillah. Tidak ada dalam dirinya niat apa, oh ini enak, aku ingin menikmatinya, menuruti selera, tidak ada. Walaupun enak, ya tidak ada niat untuk menikmati, yang ada apa? Niat lillah. Terus bagaimana? Terasa enak enggak? Terasa. Tapi tidak ada dalam hati niat untuk apa? Menikmati. Yang ada hanya saya makan, enak tidak enak, lezat tidak lezat, niatnya sama. Itu apa? Isti'anah, agar dengan makan ini kita bisa menegakkan ubudiyah kepada Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Mudah? Tidak gampang, Pak. Di depan mata jelas ada makanan enak, lezat, nafsu kita. Kok kemudian tidak ingat, ini enak loh. Ingat pokoknya saya makan, bisa sholat. Saya makan bisa amar ma'ruf nahi munkar. Tidak terbayang rasa nikmat, bayangan lezat itu tidak sampai masuk ke dalam hati, itu hanya berhenti di lidah saja. Terasanya sudah di lidah selesai, dalam hati kita tidak ada hasrat untuk menikmati. Yang ada dalam hati kita hanya ini halal, boleh dimakan. Kalau saya makan ini, saya bisa menegakkan sholat, saya bisa bekerja menafkahi anak istri, menjalankan perintah Allah. Saya bisa sehat sehingga saya bisa berkontribusi dalam dakwah. Intinya semuanya niatnya lillahi azza wajal. Tidak terbetik sedikit pun enak tidak enak, lezat tidak lezat. Itu namanya tauhid uluhiyah. Kalau gitu orang itu ndablek, Ustaz, tidak ndablek. Dia tahu apa itu lezat. Tapi tidak mengharapkannya. Dia tidak hanyut di dalamnya. Dia bodoh, tidak bodoh. Dia tahu, bisa membedakan ini makanan lezat, tidak lezat. Tapi itu tidak sampai ke dalam hatinya. Karena di dalam hatinya telah dibersihkan dari unsur-unsur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembagian tauhid yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Yaitu kita mengenal Allah. Semakin mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifat Allah, apa yang Allah cintai, Allah yang Allah benci, apa nama-nama Allah itu, kita terus pelajari. Ini pembagian tauhid. Sehingga yang namanya tauhid itu adalah yang ada di dalam hati kita. Sedangkan zat Allah memang esa dia. Ada kita atau tidak, Allah sudah menciptakan atau belum menciptakan dunia beserta isinya, Allah itu sudah wahid. Allah itu tunggal dan esa dengan segalanya. Hanya Allah yang kuasa, hanya Allah yang layak diibadah, selainnya tidak. Padahal Allah belum menciptakan langit dan bumi beserta isinya.
Tetapi Allah itulah satu-satunya yang layak diibadahi. Hanya satu-satunya yang maha kuasa. Dan hanya satu-satunya yang punya nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling sempurna. Tapi tauhid itu adalah bagaimana upaya kita membersihkan jiwa dari segala selain Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah, tapi bukan mustahil. Bukan mustahil. Kalau kita terus berusaha dan berusaha, Allah pasti akan mudahkan dan kita pasti bisa. Wallahu taala a'lam. Mana yang lebih dahulu dipahami, nama-nama Allah atau mensyukuri ciptaan Allah dengan banyak beribadah? Ini bagian dari kegagalan memahami tauhid. Memahami nama dan sifat Allah itu adalah tauhid. Mensyukuri rezeki Allah itu adalah tauhid. Kenapa mesti dibuat dikotomi? Mana yang lebih dahulu? Semuanya harus dilakukan secara bersamaan. Ya. Di saat yang sama kita harus mengenal nama Allah, di saat yang sama kita harus mensyukuri, di saat yang sama kita harus membuang semua ketergantungan hubungan di dalam diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya menyikapi hati yang terkadang bisa mengikhlaskan, kadang juga ada rasa kecewa terhadap semua terjadi dalam kehidupan ini? Ya. Harus berusaha terus. Harus berusaha dijaga terus, karena hati manusia itu ya taqallab, berbolak dan berbalik. Dan harus berlindung kepada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikkan dan Allah yang kuasa meneguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Teguhkan hatiku di atas agama. Dan juga terus kita belajar agar kita semakin tahu bagaimana caranya mengendalikan jiwa kita. Terus mengoreksi diri. Diri jangan pernah merasa instan sekali dilakukan selamanya tidak perlu lagi dilakukan lagi, tidak. Tauhid itu harus setiap hari diupayakan terus dijaga. Alhamdulillah. Dan berarti juga Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengeluhkan yang sama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafaqah handalah. Ya Rasulullah, handalah nampaknya munafik. Kalau kita sedang berada di majelismu, diingatkan surga neraka, seakan-akan surga neraka itu nyata di depan mata. Tapi ketika kita sudah berkumpul dengan keluarga, pekerjaan, aktivitas, nasina katiran, kita itu lupa. Ya, sering banyak yang terlupakan. Katanya ya handalah saat dan saat. Itulah memang seperti itu. Sesaat demi sesaat. Sesaat imannya kuat naik, sesaat imannya turun. Makanya harus terus dijaga. Kalau kama takununa indi, kata Nabi, kalau kalian seperti ketika kalian berada di majelisku terus menerus tidak berubah, la safahatul malaikat, saya malaikat turun turun menyalami kalian, dijalan-jalan akan disalami oleh para malaikat. Kenapa? Mampu menjaga hati seperti ketika di majelis ilmu dan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang harus teman-teman terus belajar. Makanya jangan berhenti belajar. Jangan berhenti introspeksi diri, jangan berhenti tadzkir, saling mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Apakah pertama kali diciptakan Nabi Adam alaihissalam manusia-manusia terdahulu sudah bertauhid? Kita pun seperti itu. Sejak diciptakan kita itu sudah tauhid. Rusak tauhidnya gara-gara orang tua kita yang tidak mendidik. Anak kita rusak tauhidnya gara-gara kita tidak mendidik mereka. Membiarkan mereka dengan cerita-cerita dongeng-dongeng bohong sehingga anak kita takut kepada selain Allah. Kita yang tidak mengkondisikan, tidak membentengi anak kita sehingga tauhidnya menjadi rusak, ternodai sehingga anak kita takut kepada selain Allah Azza wa Jalla, mengharap kepada selain Allah. Kita takut, "Nak, awas ya. Kalau tidak ini nanti bapak tidak kasih uang." Tumbuh apa? Image bahwa yang memberi uang itu bapak. Yang merezeki itu siapa? Bapak. Siapa yang merusaknya? Orang tuanya sendiri. Ya. Apa ciri orang-orang yang berbahagia saat dia sedang beribadah dengan Allah Ta'ala? Dalam pepatah dikatakan, laisal khabaru kal muayyana. Cerita tidak akan bisa mewakili pengalaman langsung. Jadi bahagia itu tidak bisa diceritakan, Pak, tapi hanya bisa dirasakan. Orang bahagia, antum tanya deh. Coba orang baru nikah itu antum tanya. Coba antum deskripsikan rasa bahagiamu saat ini ketika nikah.
Bisa Pak, bisa digambarkan di tulisan, bisa diceritakan. Sebagus apapun antum mendeskripsikan rasa bahagia, maka bahagia itu lebih indah dibanding apa yang antum tuliskan, dibanding apa yang antum ceritakan. Makanya jangan pernah bertanya tentang apa itu bahagia dan bagaimana rasanya. Buktikan sendiri. Bagaimana caranya? Kalau antum ingin tahu bahagianya orang menikah, nikahlah. Kalau antum ingin tahu bahagianya orang beribadah, beribadahlah. Sehingga antum merasakan sendiri. Jangan hanya menunggu ceritanya orang, karena tidak bisa diceritakan bahagia itu. Tapi bisa dirasakan. Tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan nyata. Sehingga segera upayakan. Ya, sehingga orang yang betul-betul sudah bisa merasakan bahagia ibadah, dia berat untuk meninggalkan ibadah. Kalaupun sudah selesai ibadah, hatinya terus terngiang dan terus bergantung pada ibadah tersebut. Seperti yang disebutkan dalam hadis 7 golongan orang yang akan dinaungi di bawah arsy Allah. Dan itu sudah sering disampaikan kepada antum. Salah satu adalah orang yang bahagia di masjid, beribadah di masjid. Hatinya itu selalu berada di masjid. Walaupun sudah keluar sampai ke pasar, hatinya itu selalu ada di bagaimana cara mengenalkan tauhid pada anak kita yang mudah dipahami anak? Ya, terima kasih. Ya. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak paham tidak akan bisa memahamkan. Orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Cara pertama agar kita bisa mengajarkan tauhid kepada anak, ya belajar tauhid dulu. Agar kita bisa mengajarkan. Pahami tauhid dulu baru kita bisa memahamkan kepada anak. Dan kalau kita mengeluhkan, bagaimana caranya agar mudah? Pahami tauhid dulu dengan mudah bagi antum. Bagaimana caranya mudah? Pembiasaan. Orang itu kalau masih sebatas teori, hadir di majelis, itu tidak akan pernah mengatakan, oh mudah. Tapi kalau sudah praktek, ya, maka semuanya akan jadi mudah. Setiap hari terus praktek, maka akan mudah. Orang nyupir itu Pak, kalau teori susah. Walaupun dibilang jangan takut, tenang, konsentrasi, tetap gugup gitu kan Pak ya. Ya, gupuh, nginjak gas aja langsung bus, loncat mobilnya. Nah, pelan-pelan Pak ya. Pak sudah pelan Pak. Kok bisa pelan mobilnya, mobilnya loncat kok bisa pelan-pelan? Direm Pak. Nyatanya masih minjak gas bilangnya. Ngerem. Ini sudah diinjak dan oh iya gas, apaan? Itu gara-gara antum cuma ngaji tok enggak pernah praktek. Tapi kalau antum tuh latihan tauhid, setiap antum jatuh di got, aduh, Pak tauhid Pak, sampai rumah, ya, sampai rumah pulang kerja, masakannya belum mateng, mau ngemel, Pak tauhid Pak, ini takdir, latihan mengatakan qadarallahu wa ma, bu, tadi pulang dari kantor tuh pengen sudah membayangin tadi pagi belanja daging itu bayanginnya apa? Gule enak. Lah kok malah masak tempe? Kemana dagingnya nih Pak? Pak tauhid Pak. Qadarallahu wa masya'a. Hari ini memang ditakdirkan makan tempe bukan daging. Kenapa tadi masak dagingnya bu? Besok. Tauhid, takdir ya. Kita sudah berusaha membayangkan, menghayalkan akan masak makan daging hari ini. Ternyata istri masih punya simpanan tempe yang kemarin. Pak, daripada tempenya busuk dimasak dulu, dagingnya dimasukin freezer. Tauhid, enggak perlu ngeluh, enggak perlu kecewa. Alhamdulillah. Dagingnya masih tersimpan bisa dimakan besok. Semoga nyawa kita masih ada sampai besok. Sehingga masih berkesempatan makan daging yang disimpan di freezer. Tauhid. Ya kalau mati, tauhid Pak. Emang takdirnya di catatan rezeki Bapak sudah tidak ada daftar daging. Sehingga walaupun sudah beli, sudah bilang bu nanti masak daging ya, ternyata malaikat melihat daftar rezeki Bapak tidak ada dagingnya. Maka istrinya dikondisikan biar tidak masak daging. Karena daging itu ternyata masuk daftar rezekinya anak Bapak. Tapi tidak masuk di daftar rezekinya Bapak. Ya sudah, ridho. Untuk apa marah-marah, untuk apa kecewa? Ini adalah terus demikian membiasakan diri. Nah kalau sudah biasa,
Nyopir itu enggak usah ngeliat-ngeliat, Pak, sambil teleponan, sambil ngaji, sambil makan, minum tangan ya, tangan sambil minum, sambil pegang minum pun bisa nyopir tangan satu, Pak. Tapi kalau waktu belajar, tangan dua pun gemeteran, Pak. Masih nabrak sana, nabrak sini. Kenapa? Karena enggak pernah latihan. Baru teori. Walaupun yang ngajari teori nyopir itu adalah pembalap paling hebat di dunia ini, kemudian Bapak dikasih, apa yang terjadi? Nabrak. Sampai Bapak latihan terus menerus, sehingga nanti kalau marah-marah, jawabannya, Bu, tauhid, Bu. Marah pada istrinya, Pak, tauhid, Pak. Ingat tauhidnya, Pak. Marah, tauhid gimana? Ini makanannya, bajunya belum setrika, sudah mau berangkat kantor. Ya takdirnya, Pak, sabar. Kalau sudah ditakdirkan, Pak, walaupun ibu sakit, akan datang tetangga yang nyetrikakan, Pak. Ini tiap hari datang tetangga malah tidak sempat nyetrika. Datang saudara tiap hari tidak nyempat nyetrika. Padahal harusnya datang saudara atau tetangga itu banyak yang bantu. Tapi itulah takdir Allah. Sabar. Jangan melawan gara-gara banyak temannya. Jadi pekerjaan rumah terbengkalai, kacau balau gara-gara kamu sih ngundang temannya tiap hari. Malah dimarahi. Harusnya kan logikanya banyak orang itu banyak yang membantu. Kalau ternyata tidak terselesaikan, ya itu memang takdirnya seperti itu. Jadi kita akan lapang dada, harus latihan setiap, jangan menganggap toh itu instan. Langsung ya, ada resep, antum mau kuliah sama Syekh Soleh Fauzan, keluar dari kuliah langsung, muwahhid. Tidak seperti itu, Pak. Harus latihan demi, sedikit praktek dari satu kasus ke kasus yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan tadi mengakhiri perjumpaan kita. Baik, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya sekolah berbasis Islam menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menghafalkan Pancasila? Ya, mengantum orang mana? Indonesia kan? Ya sudah. Kalau orang Indonesia, ya harus tahu apa itu Pancasila. Sila. Kalau enggak tahu berarti kan kamu enggak tahu. Kalau antum misalnya di Sidoarjo, ada yang tanya, "Pak, stasiun Sidoarjo mana?" Enggak ngerti saya. Bentar ke Pak. Bapak itu orang Sidoarjo asli. Iya, lahir di sini. Sudah umur 50 tahun, stasiun sudah enggak ngerti. Masih ada orang percaya bahwa itu Bapak orang Sidoarjo? Enggak ngerti stasiun, alun-alun enggak ngerti juga. Enggak ngerti, Pak. Bapak kok sangka aku orang Sidoarjo? Pancasila itu cuma 5, Pak. Gampang dihafalkan. Enggak usah dihafalkan, hafal sendiri. Iya, Pak, ya. Bapak pernah didikte sama bapak ibunya ngapalin jalan-jalan? Ngapalin alun-alun, stasiun di mana? Otomatis, Pak. Harus tahu. Apapun yang ada di alun-alun. Di alun-alun itu banyak orang telanjang, Ustaz. Tapi kan Bapak tahu juga, kan? Tahu juga kan di alun-alun itu? Tetap kalau saya tanya, kemana alun-alun, Bapak bisa menjelaskan dengan baik. Itu harus seperti itu, Pak. Di Indonesia ada berapa agama? Bapak bisa menjawab dengan pasti. Ada Hindu, Buddha. Bapak orang Hindu? Enggak. Enggak, saya bukan orang Hindu. Muslim saya. Kok bisa tahu ada di Indonesia ada Hindu? Kalau ditanya di sini, gereja terdekat Bapak dengan pasti menunjukkan. Kan gitu. Apa Bapak kerjanya tiap hari ke gereja? Ini pola pikir. Pola pikir, ya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala pernah berkata kepada bertanya dan menyampaikan tentang mindset pola pikir beliau. Kan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu orang itu hanya belajar kepada Nabi tentang yang baik-baik saja. Wa kuntu as'alu anil syarr. Kalau aku tidak. Aku tuh lebih sering bertanya tentang yang jelek-jelek. Makhafat an yudrikani, agar aku tidak terjerumus dalam yang jelek itu. Sehingga kalau di Sidoarjo orang bertanya di sini pasar di mana karena mau belanja, sekolah di mana karena mau masukkan anaknya, di sini masjid mana karena mau sholat. Ada orang yang bertanya, Pak, di sini tempat buang sampah di mana, Pak? Di sini lubang-lubangnya di mana, Pak? Kemacetan di mana? Itu bagus. Sehingga antum tidak terjebak macet. Punya jalan-jalan yang alternatif. Sehingga kalau kita warga Indonesia, ya apa yang di Indonesia ini kita harus tahu, peduli.
Yang baik kita tahu agar kita bisa ikut kontribusi dengan yang baik. Yang buruk kita pun tahu agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Itu pola pikir yang benar. Nah, kalau kita warga Indonesia, ini negara kita. Kita harus tahu negara kita ini isinya apa. Sehingga yang baik buruk bisa kita ikut berkontribusi memperbanyak, mensukseskannya. Kalau yang buruk bagaimana kita berkontribusi untuk membenahinya. Ya. Adapun masalah menyanyikan Indonesia Raya, maka selama tidak ada diiringi dengan musik, ada apa? Kenapa dikhawatirkan? Tidak masalah. Kita tidak sedang beribadah dengan nyanyian tersebut. Itu bagaikan orang membaca syair, membaca pantun atau yang lain. Dan dalam redaksi nyanyian Indonesia tidak ada hal yang perlu disokan. Kenapa? Semuanya kontennya baik-baik, betul, sesuai dengan fakta. Tanah air kita, tumpah darah kita, emang lahir tanpa darah. Siapa dari kita yang lahir tanpa keluar darah di sini? Emang keluar dari batu. Ibu kita ketika lahir, melahirkan kita itu berdarah-darah, tumpah air kita di tanah air kita di sini. Tumpah darah kita di sini. Ya, enggak ada yang perlu direspon. Enggak masalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam acara formal atau tidak. Itu bukan baca solawat yang kita mengharapkan pahala. Itu bukan Al-Quran yang kita baca itu nanti kita dapat surga. Tidak. Itu adalah pengakuan akan negara ini. Itu adalah deklarasi kita bahwa kita warga negara Indonesia. Ini negara kita yang harus kita pertahankan. Negara ini, kalau antum baca sejarahnya, kenapa lagu Indonesia Raya ada? Itu adalah bentuk perjuangan melawan siapa? Penjajah. Negara ini dimerdekakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang berjihad. Dan itu lagu itu adalah inspirasi untuk membangkitkan patriotisme, membela negaranya agar tidak terulang sejarah kelam dijajah oleh Belanda ataupun negara yang lain. Sehingga insya Allah tidak masalah kalau lembaga pendidikan yang itu asalkan tidak usah pakai musiknya saja. Kalau musik hukumnya jelas, ya, ada dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum musik. Tapi sekarang redaksi dari nyanyian Indonesia itu tidak ada yang perlu dirisaukan. Itu biasa, normal, masih dalam batas-batas yang bisa diakomodir secara hukum syariat Allah Ta'ala alam. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.